Halo teman-teman, nama saya Daniel. Kesan-kesan saya selama 5 hari di Singapura itu banyak sekali teman-teman yang ada di kamar, yaitu 8 orang. Kenapa kok bisa 8 orang? Karena ada connecting room-nya. Dan itu sangat seru bagiku. Karena kita dapat berkumpul sampai jam 12 malam gitu tidurnya. Hai, nama saya Andre. Kesan-kesan saya selama di Singapura selama 5 hari, yang pertama saya bisa mendapat banyak pengalaman, terutama banyak edukasi tentang pergi ke sekolahan atau tentang cara pengolahan air hujan dan banyak lainnya. Lalu juga ada teman-teman yang sangat seru sehingga bisa bermain bersama di Universal Studio. Dan kami banyak sekali bermain di sini dan itu sangat senang menurut kami. Halo, nama saya Jennifer Natasha. Kesan-kesan saya selama di Singapura ini, saya bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang Singapura, terus bisa ke tempat-tempat yang biasanya saya nggak pernah datang ke sini, seperti Yakult, New Water, dan juga LTA. Dan juga saya bisa main-main sama teman-teman di Universal, yang pasti nggak pernah terlupakan. Terus kalau di kamar, malam-malam bisa sambil cerita-cerita, terus sambil main kartu bareng-bareng, pokoknya nggak pernah terlupakan sekali di Singapura ini. Halo, nama saya Brenda. Pesan saya buat teman-teman ya, jangan lupakan saya karena kita sudah 3 tahun berteman. Halo, nama saya Jessica Jun Fandi. Pesan saya untuk teman-teman, supaya kita bisa tetap berhubungan walaupun kita sudah beda sekolah dan jangan lupakan satu sama lain. Thank you. Nama saya Jennifer Patricia. Pesan saya buat teman-teman, belajar yang rajin, jangan mainan aja. Terus tetap ingat-ingat teman yang lama, jangan dilupain. Terus kalau di SMA tetap pembanggaan sekolah kita, bukan jelek-jelekin. Udah.